الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل العقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين مسلمات para pemirsa dimanapun anda berada لله segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin yang dengan izinnya dan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bersua dalam satu acara mempelajari dan mengkaji hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membahas salah satu karya ilmiah hasil dari para ulama kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin semoga ilmu yang kita dapatkan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat menjadi kebaikan yang mendatangkan keberkahan, menjadi satu amal kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, mensucikan diri kita dari segala dosa dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan nantinya sebagai sarana yang bisa mengantarkan kita kepada ridhonya, memasukkan kita ke dalam surganya dan menggapai surga dengan penuh kemudahan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan untuknya jalan menuju surga dan inilah yang kita harapkan semoga waktu dan umur yang kita luangkan untuk belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu kebaikan yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, ya Rabbal 'Alamin. Salawat bayangkan salam, tak lupa kita sampaikan untuk manusia kekasih Allah, manusia pilihannya, manusia terbaik, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, manusia yang paling takut kepada Allah, Rabbul 'Alamin, manusia yang paling mencintai umatnya, sangat mencintai umatnya. بكت ملي ومن انت ومدني لتلاقانيا بليو نبيك تيموله نبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد احبتي في الله اعزني الله واياكم برب امير yang semoga senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang kali ini kita melanjutkan kitab yang dikarang oleh Al Imam Al Hafiz Dhiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid al dimashqi Al Hambali Al Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Fadhailul A'mal keutamaan-keutamaan amal dalam Islam. Dan pada kesempatan siang kali ini Judul pembahasan kita dibawakan oleh beliau Fadlu wa Faidainil Mayyit. Judul pembahasan kita adalah keutamaan melunasi hutang si mayyit. Melunasi hutang si mayyit. Apa keutamaannya? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa hutang ini adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai hobi. Seorang itu ketika berhutang tandanya kondisinya sedang terdesak. Tetapi ada orang-orang yang memang ketika berhutang itu bukan karena kebutuhan yang mendesak, bukan karena emergensi, bukan karena sesuatu yang darurat, ya, akan tetapi mungkin menjadi hobi sehingga kerjaannya selalu berhutang. Hutang ke sana, pinjam ke sana, pinjam ke sini dan tidak ada keinginannya untuk melunasi hutangnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hutang ini adalah sesuatu yang berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena hutang ini bisa menjadi menghambat seseorang masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ruhul mu'min hatta Ruh dan jiwa seorang mukmin itu tergantung pada hutangnya sampai dia lunasi. Bahkan dalam satu hadis disebutkan bahwa seorang yang syahid yang terbunuh di medan jihad Kalaulah seandainya dia terbunuh di medan jihad, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi, kemudian dihidupkan lagi dan terbunuh lagi di medan jihad, itu belum cukup untuk membuat dia masuk ke dalam surga sampai hutangnya terlunasi, sampai hutang yang dia miliki itu terbayarkan. Subhanallah, maka hutang ini adalah sesuatu yang... Bisa menghambat seseorang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita meremehkan hutang. Namun sangat disayangkan, sebahagian manusia, bahkan kaum Muslimin, mereka yang sudah tahu tentang perihal hutang. Mereka masih menganggap hutang itu sesuatu yang kecil di mata mereka sehingga tidak ada keinginan mereka untuk mau melunasinya ya atau memang mereka sengaja berhutang padahal tidak ada urusan yang mendesak saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada ketahuilah bahwa hutang itu sesuatu yang tidak baik pada hukum asalnya dari mana kita mengetahui bahwa hutang sesuatu yang tidak baik karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari hutang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang. Yang menunjukkan bahwasanya sesuatu itu tidak baik. Yang menunjukkan bahwa hutang itu tidak baik. Kalau dia baik tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Namun karena itu sesuatu yang tidak baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang. Di dalam banyak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang. Ya. Di antaranya adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di setiap salatnya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min ad-du'a'i fi salatihi Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal-maghram kata Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak membaca doa di setiap salatnya Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal-maghram ya Allah aku berlindung kepadamu dari perbuatan-perbuatan dosa amalan-amalan yang mengandung dosa wal ma'tham wal maghram dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hutang ini diantara doa yang banyak Nabi hadirkan di dalam salatnya di penghujung salatnya Allahumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal maghram ya Allah aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang bahkan Nabi SAW Alaihi Wasallam saking banyaknya berlindung dari hutang itu sampai-sampai Nabi dikatakan oleh para sahabatnya ya Rasulullah inna ka tukthir min al min dain ya Rasulullah engkau sangat sering sekali meminta perlindungan kepada Allah dari hutang apa jawab Nabi SAW? Alaihi Wasallam inna rajul Kata Nabi SAW sesungguhnya seseorang itu apabila dia telah berhutang ya maka dia akan berbicara dan dekat dengan kedustaan. Dan apabila dia telah berjanji maka dia akan menyelisihinya. Subhanallah. Nabi SAW sangat takut dari efek-efek buruk yang dihasilkan dari hutang. Di antara efek buruk hutang itu, seseorang akan mudah berdusta, mudah berbohong, dan mudah menyelisihi perjanjian. Dan itulah memang kenyataan yang kita saksikan. Inna rajul idha gharim fahaddatha wa, wa wa wa'ada fa -akhlaf. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang itu, kalau dia sudah berhutang, ya, maka dia akan berbicara dan bicaranya itu dusta. Dan apabila dia telah berjanji, maka dia akan menyelisihi perjanjiannya. Lihatlah bagaimana orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan pinjaman. Yang mencari piutang. Seringkali Alasan dia ketika ditanya kenapa engkau berhutang, untuk apa engkau meminjam uang, dia mengatakan ini, itu, ini, itu, ini, itu, padahal yang dia sampaikan itu bukanlah kenyataannya. Dia ingin menyampaikan kepada orang yang akan memberikan hutang kepadanya piutang, meyakinkannya dengan cara bagaimana dia dalam keadaan genting dalam keadaan emergensi saya sedang butuh uang anak saya sedang begini ya saya harus pergi ke sana anak saya sedang sakit anak saya akan dioperasi ya seringkali seseorang ketika ingin mendapatkan pinjaman dia berdusta dan itu banyak kenyataan yang seperti itu terjadi ini yang dikhawatirkan Nabi SAW kemudian apa kata Nabi SAW wa wa'ada fa akhlaf dan orang kalau sudah berhutang itu seringkali berjanji dan menyelisihi perjanjian. Ketika ditanyakan kapan kau akan bayar hutang. Saya, saya usahakan pak, saya usahakan minggu depan. Oh dia meyakinkan. Meyakinkan kepada orang yang memberikan pinjaman kepadanya dengan penuh keyakinan. ya Bahkan meyakinkannya pun juga dengan kedustaan. Ya. Oh Insyaallah Pak pekan depan saya akan bayar karena pekan depan proyek saya uh, turun dananya cair huh? pekan depan Pak karena pekan depan saya turun gajinya dapat gajinya pekan depan Pak karena orang yang mau beli tanah saya akan bayar di pekan depan uh ber berbagai macam alasan-alasan yang dia yang dia buat untuk meyakinkan kepada orang yang akan memberikan pinjaman kepadanya dia memberikan satu perjanjian, namun apa yang terjadi, dia akan menyelisih perjanjian itu. Dan itulah yang banyak terjadi. Subhanallah. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari hutang. Kenapa? Karena dari hutang itu akan banyak menghasilkan dosa-dosa. Betapa banyak orang demi mendapatkan pinjaman, demi mendapatkan piutang, dia harus berdusta. Ya, bahkan berdustanya bukan sekali dua kali. Terkadang dia harus berdusta, dusta yang pertama, ya, kemudian dusta yang kedua, dusta yang ketiga, dusta yang keempat. Ketika datang jatuh tempo, ya, ditanya, "Kenapa kau tidak bayar hutang?" "Oh, maaf Pak. Ya, karena begini-begini begini." Ternyata uang yang kemarin dijanjikan cair belum cair, padahal sudah cair tuh duit. Ya. Tapi karena memang dia tidak mau bayar hutang, akhirnya dia berdusta lagi. Ya, dia katakan uangnya belum cair padahal sudah sudah cair. Oke, kalau begitu kapan kau akan bayar? Ah, pekan depan, katakan ada demikian. Setelah pekan depan jatuh tempo ditagi, kenapa kau tidak bayar? Oh maaf pak, anak saya kecelakaan. Oh maaf pak, ya, anak saya masuk rumah sakit padahal nggak masuk rumah sakit. Ya, padahal rumah sakit yang dia maksudkan itu sudah dua tahun yang lalu ya dia pandai bersilat lidah ya atau dia beralasan dengan alasan yang begitu banyak alasan yang dia buat ya dia ke rumah sakit benar ke rumah sakit padahal tidak ada urusannya dia ke rumah sakit cuman jenguk orang sakit ya tapi tujuan dia untuk mengelabui orang yang meminjamkan piutang kepadanya akhirnya dipasang lagi perjanjian kapan kau akan bayar nih udah pekan depan deh pekan depan kata dia subhanallah Hah? hingga pada akhirnya jatuh tempo ditanya kenapa kau tidak bayar hutang aduh maaf pak SPP anak saya nunggak nih uh subhanallah Hah? akhirnya dipasang lagi janji yang keempat yang kelima yang keenam kedustaan demi kedustaan akan menjadi satu kebiasaan dalam dalam diri orang ini dan apabila kedustaan itu telah tertancap sebagai satu kebiasaan dalam diri seseorang, maka itu akan mengantarkan dia kepada perbuatan kejahatan-kejahatan yang lain. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innal kadhiba fujur. Sesungguhnya kedustaan itu akan menggiring seseorang kepada kejahatan-kejahatan. Ya, akan tercatat dia sebagai orang yang banyak melakukan kejahatan. Maka kejahatan itu mulai bermunculan ide-ide kejahatan itu karena apa? Karena kedustaan yang dia bangun selama ini. Bahkan tidak sedikit orang yang telah berhutang itu justru dia yang marah kepada orang yang menagihnya. Ya. Subhanallah. Ini sebuah keburukan yang sangat-sangat nyata. Ya. Padahal orang yang menagih itu ada hak dia. Dia hanya ingin menagih sesuatu yang menjadi hak milik dia. Dia telah meminjamkan kepada anda uang. Tetapi anda tidak mau mengembalikannya. Justru anda yang marah. Ya, subhanallah. Ini kenyataan ma'asyil muslimin yang dimaikan Allah subhanahu ta'ala. Bahkan ada orang yang memang sengaja untuk mengulur-ulur pelunasan hutang. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang nagih bosan ya, Makanya nggak sedikit orang-orang itu saya temui di lapangan ketika dia mengeluhkan saudaranya yang meminjam uang darinya, ya dia bilang Ustadz Ana gimana caranya ini ya? Kenapa akhi saya bilang Ana pernah meminjamkan uang kepada seseorang, tetapi ketika sudah jatuh tempo kita minta kita tagih dia selalu mengelak dengan berbagai alasan, ya dengan berbagai argumentasi. Kita tagih ada saja alasannya. Kita tagih ada saja alasannya. Bahkan kadang telepon nggak diangkat, SMS nggak dijawab, WA dibaca doang. Bahkan nggak dibaca sama sekali. Kenapa? Sudah tahu isinya tagihan. Masya Allah, ta Allah. Ya. Terus kenapa? Dia bilang setiap kita tagih ada saja alasannya, Ustaz. Ya. Sehingga akhirnya kita bosan mau menagih itu. Karena apa? prediksinya setiap kita tagih itu pasti ada aja alasannya. Ternyata memang itu strategi mereka Sebahagian orang kalau minjem uang itu setiap ditagih itu dia bikin alasan-alasan satu dua tiga empat ya dan dia tahu dengan apa yang akan terjadi seperti itu. Menurut mereka biarkan saja nanti mereka lama-lama bosan sendiri nagih gitu dia. Subhanallah. Ya, ini yang terjadi akibat fillah. Ya, mereka berusaha membuat orang yang menagih itu Sampai bosen Nanti kan kalau sudah bosen dia tinggalkan sendiri Akhirnya dia nggak nagih-nagih lagi sama kita Ini ada orang yang seperti ini Subhanallah Tidakkah mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa hutang itu Akan menjadi sebab Dia terhalangi dan terhambat Masuk ke dalam surga Orang yang syahid saja Orang yang terbunuh di medan jihad yang berjihad ini adalah puncak kejayaan kaum muslimin termasuk amalan yang sangat besar kedudukan di mata Allah azza wajal. Nabi alaihi salatu mengatakan wa sanamihi al jihad fi sabilillah dan puncak kejayaan kaum muslimin itu ada dalam jihad. Namun ternyata orang yang terbunuh di medan jihad terhambat masuk dalam surga karena hutangnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Kalau seandainya ada orang yang terbunuh di medan jihad. Kemudian dia meminta kepada Allah agar dihidupkan Agar bisa kembali berjihad ya, Kemudian dia terbunuh Ketika terbunuh dia akan berharap lagi Dia akan kembali Dihidupkan oleh Allah agar bisa berjihad kembali dan terbunuh Ternyata Seringnya dia terbunuh di medan jihad itu kalaulah itu satu harapan yang Terjadi Ternyata Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala sampai hutangnya terlunas sampai hutangnya terbayar. Kita bisa bayangkan hebatnya villa Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana hutang itu bisa menjadi penghambat seseorang yang syahid, seseorang yang terbunuh di jihad tidak bisa masuk dalam surga. Apalagi yang tidak terbunuh di bidang jihad, Oleh sebab itu Nabi SAW sangat banyak sekali memohon perlindungan kepada Allah jangan sampai berhutang. Ya, sebagian kaum muslimin berhutang itu justru menjadikan sebagai hobi menjadikannya sebagai sebagai hobi kebiasaan ya subhanallah tidak takut dia kalau seandainya hutang itu tidak terbayarkan hebat ini mereka Allah subhanahu wa taala Nabi saw sangat sering sekali berlindung kepada Allah dari hutang ya diantaranya adalah doa yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau mengatakan Nabi saw yukfir min al isti'adah Nabi SAW yukthir minat doa al akhir Nabi SAW sangat sering dan banyak sekali memohon perlindungan kepada Allah dari berhutang. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni Ya Allah kebenung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang. Ya Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga mengajarkan satu doa Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal jubni wal wa dhala'iddain wa qahri rijal. Ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa ya, kepada umatnya agar terlindung dari lilitan hutang. Ya. Kemudian juga Nabi SAW mengajarkan Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Disebutkan oleh para ulama bahwa doa ini adalah Salah satu upaya agar kita tidak terjatuh kepada hutang, ya, dan Nabi SAW berlindung dari hutang menunjukkan bahwa hutang itu sesuatu yang buruk pada hukum asalnya, ya. Dan kalau kita telusuri bagaimana kehidupan Nabi SAW, ternyata Nabi SAW itu tidak pernah meminjam hutang kecuali memang dalam kondisi darurat, dalam kondisi yang emergensi, ya, ketika tidak ada makanan di rumah baru Nabi berhutang. Bahkan Nabi SAW pernah diriwayatkan berhutang kepada orang Yahudi dengan menggadaikan baju besi perangnya. Ya, Nabi gadaikan. Kenapa? Karena Nabi tidak ada lagi yang bisa Nabi makan. Subhanallah. Terbayangkan oleh kita bagaimana sederhananya kehidupan Rasul SAW Alaihi Padahal beliau adalah seorang yang berstatus kepala negara. Presidennya kota Madinah. Ya, Tetapi lihatlah bagaimana kesederhanaan hidup beliau. SAW Alaihi Wasallam. Al-Khalil sang kekasih Allah tabaraka wa taala. Ya, beliau pernah menemukan tidak ada apa yang bisa dimakan oleh beliau hingga pada akhirnya beliau berinisiatif untuk berpuasa di hari itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Adakah sesuatu yang bisa kita makan di hari ini?" Maka Aisyah mengatakan, "Tidak ada ya Rasulullah." Nabi mengatakan, "Idzan ana sha'im." Kalau begitu saya berpuasa di hari ini. Kita bisa bayangkan tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kondisi seperti itu Baru Nabi ngutang Tidak ada lagi yang bisa dimakan Tidak ada lagi yang bisa diminum Baru Nabi ngutang Ngutangnya Nabi pun dengan menggadaikan baju besinya Sebagai jaminan rohan Ya Kalau kita tidak Kita beli rumah ngutang KPR Beli motor kredit ngutang beli handphone ngutang lagi ya beli perabot ngutang lagi ya beli laptop ngutang lagi Allah Akbar semuanya jadi hutang ya maka ingat ahibatifillah hutang itu bisa menjadi sebab petaka untuk kita dan kita akan membacakan hadis bagaimana pentingnya seseorang itu melunasi hutangnya. Maka Anda yang selama ini masih memiliki hutang kepada saudara Anda, segera lunasi. Jangan nunggu-nunggu hari-hari karena kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan tiba dalam masanya. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan matlul zulmun, mengulur-ulur pelunasan hutang itu sebuah kezaliman. Ya, mengulur-ulur pelunasan hutang itu sebuah kezaliman. Anda sudah ada kemampuan, ya, sudah turun gaji, ya, asetnya sudah terjual, maka lunasi segera hutang itu. Ya. Karena mengulur-ulur pelunasan hutang padahal Anda sanggup untuk melunasi hutang itu dengan segera, maka itu sebuah sebuah kezaliman, Maka hati-hati. Ya. Saking pentingnya masalah hutang ini untuk diperhatikan oleh seorang muslim kalau kita baca Al-Qur'anul Karim, ternyata ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an itu adalah ayat yang berbicara tentang hutang, Ayat Dain. Ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'anul Karim adalah ayat yang berbicara tentang hutang. Satu halaman itu semuanya satu ayat berbicara tentang bagaimana hutang. Bagaimana adabnya ketika berhutang. Ya. Karena hutang ini sesuatu yang banyak disepelekan oleh kaum muslimin. Tidak sedikit mereka yang berhutang itu cuek. Ya, cuek pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak punya hutang, pura-pura tidak punya tunggangan kepada orang yang meminjamkan piutang kepadanya. Ya. Dan aneh bin ajaibnya, banyak kaum muslimin ketika mereka memiliki tumpukan hutang, tidak ada kegelisahan dalam dirinya. Ini aneh. Ya. Dia punya tanggungan yang harus dia selesaikan Tapi dia tidak merasa risih Padahal Fitrahnya itu Orang kalau punya hutang itu Dia risih, kenapa? Karena itu bisa menjadi sebab dia Sulit mendapatkan Kebaikan di hari akhirat Sulit dia menggapai surga Allah Karena masih punya tanggungan yang belum dilunasi Ya Makanya eh, Salah seorang Ahlun Nathar mengatakan Hutang itu adalah kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Ya, ad-dainu ad hamun fil laili hamun fil laili wa dhillatun fil nahar. Hutang itu adalah kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Fil layli, nahar. Hutang itu bisa membuat seseorang itu gelisah di malam harinya. Dan hutang itu bisa membuat seseorang itu hina di siang harinya. Kenapa? Karena ketika di siang hari dia merasa hina. Apalagi kalau sampai berpapasan sama orang yang meminjamkan hutang kepada dia. Dia merasa hina, ya Allah ini orang yang dulu minjemin saya hutang nih, belum saya bayar-bayar. Akhirnya dia merasa hina di hadapan orang yang meminjamkan hutang itu. Di malam hari dia kan gelisah. Kenapa? Terfikir oleh dia bagaimana hutang ini selesai. Ya, makanya saudara kuning mereka Allah berlindunglah dari hutang. Jangan sampai punya hutang dan orang yang paling kaya itu orang yang nggak punya hutang. Ya, orang yang kaya itu hakikatnya adalah orang yang tidak punya hutang tapi ada orang sekarang Masya Allah ya, Rumahnya besar tapi ngutang Kredit belinya Kendaraannya mewah Tapi ternyata masih cicilan ya, Handphonenya harga 20 juta Masya Allah ternyata kredit baru bayar satu bulan kemarin Cicilan pertama Ini orang yang seperti ini kehidupannya adalah orang yang miskin Ya, orang yang miskin, ya apa-apa kredit, dan subhanallah di zaman ini memang subhanallah ya pintu untuk berhutang itu dimudahkan dan ini hati-hati ini adalah termasuk ya jerat-jerat dan jebakan-jebakan yang banyak membuat orang-orang akhirnya sengsara di akhir transaksi ini ya tidak bisa bayar tidak bisa melunasi hutang akhirnya asetnya ditarik Masya Allah. Kendaraannya ditarik. Masya Allah. Padahal tinggal 10 bulan lagi nih. Udah berjalan 10 tahun. Tinggal sekian bulan tapi karena tidak bisa dimelunasi akhirnya diambillah asetnya. Atau dilelang dengan harga yang murah. Nah, padahal sebentar lagi tunas itu, itu lunas ya tuntas bayarannya ya tapi karena dia tidak bisa melunasinya akhirnya ditarik asetnya ditarik barang-barangnya ya akhirnya yang tadinya rumahnya punya dia tidak punya rumah kendaraan yang tadinya dia punya ditarik ya kenapa karena harus dijadikan sebagai bayaran bahkan tidak sedikit mereka yang meminjam hutang dengan sistem bunga ya akhirnya buat bayar bunganya saja habis nah ini riba taib Ahibatifillah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara tentang hutang ini sangat panjang sekali. Ya, intinya setiap kita harus berlindung dari dari hutang karena orang miskin itulah orang yang punya hutang. Ya, jangan sampai kita punya hutang. Ya, hiduplah sesuai dengan uh, kemampuan kita. Kita nggak 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 bisa beli mobil yang mewah ya sudah beli yang kita mampu. Itu lebih nyaman kehidupan seperti itu. Kita nggak bisa beli motor baru ya udah beli motor second harga yang murah tapi lunas nggak punya hutang nggak punya tanggungan ya buat apa rumah bagus tapi punya hutang ya nggak akan tenang meninggal bisa menjadi penghambat kita masuk ke dalam surga. Taib kita bacakan hadis yang pertama pada kesempatan kali ini hadis yang dibawa adalah hadis yang melalui jalur sahabat Salama Ibn Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Salama Ibn Al-Aqwa ya. Nama beliau adalah Salama bin Amr Ibn Al-Aqwa yukna Abu Iyas ya. Kunyahnya adalah Abu Abu Iyas. Wa kana mimman bay'a tahta syajarah termasuk di antara sahabat yang membaiat Nabi SAW di, di bawah pohon. Ya, wa kana suja'an ramian sakhian khairan dan salama ibnu ini sahabat nabi yang sangat pemberani ahli di dalam berpanah ya dan sangat dermawan ya sangat dermawan dan memiliki banyak uh, kemuliaan ya banyak memiliki kemuliaan keutamaan keutamaannya dalam dirinya sakana rabdha wa tuwfiya bil madinati sanat arba'in 470 dan beliau meninggal di kota Madinah pada tahun ke-74 Hijriah wa ya, ibnu 80 sana dan beliau berumur 80 tahun. Baik. Salama Ibnu Aqwa radhiyallahu taala anhu membawakan kepada kita satu hadis dan riwayat beliau mengatakan kunna julusan Nabi Wasallam, kata beliau, kami pernah duduk ya dalam satu majelis bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jurusan, Nabi Shallallahu kami pernah duduk ya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ya, tiba-tiba kami dihadapkan dengan didatangkannya satu jenazah. Tiba-tiba datang di hadapan kami salah seorang yang telah meninggal dunia, jenazah. alaiha. Maka para sahabat orang-orang mengatakan, Ya Rasulullah, salatilah jenazah ini, salli alaiha. Qal, hal alaihi maka Nabi SAW bertanya, ini orang yang meninggal ini dia punya hutang atau tidak maka orang-orang mengatakan, la qalu tidak ya Rasulullah dia nggak punya hutang ya qala fahal taruqa shai'an kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu, warisan qalu maka orang-orang mengatakan, tidak ya Rasulullah ini orang meninggal, ndak punya hutang gak punya warisan alaihi. Maka Nabi pun akhirnya menyolatinya. Ya, kemudian Nabi SAW akhirnya apa? Salat jenazah. Thumma bi janazatin Kemudian didatangkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu yang berikutnya seorang mayit jenazah ya di hadapan beliau kemudian orang-orang mengatakan ya Rasulullah salli alaiha ya Rasulullah tolong sholati orang ini. Ya, orang-orang meminta Nabi untuk segera menyelenggarakan sholat jenazah untuk si mayit yang meninggal yang hadir di hadapan Nabi SAW Alaihi Wasallam. hal maka Nabi SAW bertanya, ini orang punya hutang atau tidak? Ya, hal alaihi Maka Nabi, orang maka orang-orang mengatakan, iya ya Rasulullah, ini orang punya hutang nih. Kemudian Nabi mengatakan, fahal taro maka kemudian Nabi SAW kembali bertanya, apakah orang ini memiliki warisan sesuatu yang dia tinggalkan? Kalu maka dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya ya Rasulullah, dia punya warisan, dia meninggalkan warisan apa? Tiga dinar. Dia punya warisan sekitar tiga, tiga dinar. Satu dinarnya itu sekitar 4,25 gram. 4 seperempat gram. Ya. Satu dinar itu setara beratnya dengan emas sebesar 4 gram lebih seperempat. Ya. Atau 4,25 gram. Satu gram emas sekarang eh, sekitar satu jutaan katakanlah. Satu juta. Berarti satu dinar itu sekitar lima jutaan ya. Nah, ya sekitar lima jutaan atau kurang sedikit ya. Kalau satu gramnya itu satu juta, katakan demikian, maka satu dinar itu setara sekarang empat juta dua ratus lima puluh ribu. Ya, karena satu dinar itu beratnya empat dua lima gram. Ya, empat seperempat gram empat gram lebih seperempat kalau satu dinarnya katakanlah sekitar empat juta 250 ribu kalau satu gramnya satu juta berarti tiga dinar itu sekitar berapa ya empat kali tiga 12 juta 12, ditambah 750 ribu berarti sekitar hampir 13 juta itu warisan sahabat yang meninggal dunia ini ketika Nabi SAW bertanya ini orang yang meninggal dunia ini punya utang nggak? Kata orang-orang, iya ya Rasulullah. Ini orang punya hutang Taib. Nabi mengatakan berapa harta warisan yang dia tinggalkan? Orang-orang mengatakan "thalathat dananir. Dia meninggalkan tiga dinar ya Rasulullah. Sekitar uh, 13 juta kurang lebih. Taib. Fasalla alaihi. Maka akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? dia. Thumma Kemudian didatangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jenazah yang ketiga. Kalu salli alaiha ya Rasulullah, yuk kita salatkan dia. Tolong salati dia ya Rasulullah. Ya, salli alaiha. Tolong salati dia ya Rasulullah. Salat jenazah. Qala hal taraka Nabi ditanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi bertanya kepada orang-orang itu, ini orang memiliki harta warisan atau tidak? Maka dijawab, la. Dia tidak punya warisan ya Rasulullah. Qala fa hal alaihi Dia punya utang enggak? Ya, qalu thalathatu Oh, ya dia punya utang ya Rasulullah, Tiga dinar. Ya, dia punya utang berapa? Tiga dinar. Dan dia tidak memiliki harta waris yang dia tinggalkan. Qalu sallu ala sahibikum. ketika itu Nabi Wasallam mengatakan, salatlah kalian untuk saudara kalian ini. Silakan kalian selenggarakan salat jenazah. Ya. Silakan kalian salati saudara kalian ini. Sallu ala sahibikum. Qala Abu Qatadah. Maka berkata Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Ya, Salli alaihi ya Rasulullah wa alaiya dainuhu. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, salatilah dia. Biar saya yang bayar utangnya. Ya. Abu Qatadah melihat Nabi tidak mau menyelati jenazah ini. Iba Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Maka akhirnya beliau mengatakan, ya Rasulullah, salli alaiha. Salatilah dia ya Rasulullah. Wa alaiya dainuhu Biar aku yang bayar utangnya dia nanti Fasalla alaihi Maka akhirnya Nabi pun menyolatkan jenazah yang punya hutang ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Ya Abu Qatada ini siapa namanya? Abu Qatada ini sahabat Nabi yang terkenal ya. Peduli, sangat peduli dengan kondisi-kondisi sahabat-sahabat rekan-rekannya yang lainnya. Beliau ini dalam banyak hadis diriwayatkan ketika ada seorang jenazah yang punya hutang ya, jenazah ini punya hutang, belum lunas. Abu Qatadah lah yang berperan untuk melunasi hutangnya. Subhanallah. Ya. Padahal bukan hutangnya beliau, tapi beliau berusaha untuk membayarkan hutang tanggungannya si mayit. Ini mayit punya hutang dibayarin hutangnya sama siapa? Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Taip, kita coba kenalan siapa Abu Qatadah ini. Abu Qatadah bin Rib'il Ansari. Ya, Abu Qatadah ini salah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Ya. Beliau adalah putra dari Rib'i Al-Ansari, ismuhu Al-Harith. Nama aslinya Abu Qatadah ini Al-Harith. Wa qila ghairu dhalika. Ya dan ada ada ulama yang mengatakan namanya bukan Harith tapi namanya yang lain. Syahidah Uhud dan Wama Ba'daha Abu Qatadah ini atau nama asli al Harith menurut sebagian ulama tarikh ya uh, salah seorang sahabat dari kalangan Ansar ya beliau termasuk sahabat yang ikut dalam peperangan Uhud di tahun ketiga hijriyah. nah Syahidah Uhud dan Wama Ba'daha Beliau menyaksikan ikut dalam peperangan Uhud dan peperangan-peperangan setelahnya. Wa kana yuqalu lahu faris Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini dikenal ya, Abu Qatadah ini dikenal sebagai sahabat Nabi yang paling pandai di dalam uh, menunggangi seekor kuda, faris. Ya. Yuqalu lahu faris Rasulillah. Abu Qatadah ini sering dibilang orang sebagai penunggang kudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat wafatuhu bil Kufah fi khilafati Ali. Dan beliau wafat di Kufah, di Irak, di Baghdad di zaman khilafahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa qad syahida ma'a Ali musyahadah. Baik, dan beliau banyak menyaksikan kejadian-kejadian ya di zaman khilafahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik, Abu Qatadah, ahibati fillah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana beliau di dalam hadis ini e, berusaha untuk melunasi hutang si si mayit. Ya. Dan subhanallah karena e, kesediaan beliau untuk melunasi hutang si mayit maka akhirnya nabi pun bersedia untuk menyolati jenazah ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Tapi kita bacakan hadis yang berikutnya, hadis yang hampir senada maknanya. Setelah itu baru nanti kita mencoba untuk mengambil beberapa faidah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari uh, hadis yang berkaitan tentang uh, bagaimana seorang muslim melunasi hutang si mayit. طيب hadis yang kedua dibawakan oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Jabir radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata mata rajulun wa ya kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia seseorang dari kami mata rajulun meninggal dunia seseorang ya kemudian kami mandikan dia wakafannahu kemudian kami kafankan dia wahannatnahu kemudian kami berikan wangian-wangian untuk si mayit ini wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan kami pun meletakkan jenazah ini ya di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل عليه السلام ya sebagaimana diletakkan jenazah itu di sisi maqamnya Jibril alaihi salam Thumma azzanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan satu komando aba-aba mengizinkan kami untuk segera menyolatinya. Fajaa ma'ana khutwa. Maka kami pun berjalan ya mempersiapkan penyelenggaraan salat jenazah. Thumma qala li ali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam mengatakan uh, kepada Ali radhiyallahu anhu, "Ala sahibikum dayn? Ala sahibikum dayn? Apakah saudara kalian yang meninggal ini punya hutang?" "Apakah sahabat kalian yang meninggal ini punya hutang?" Kalau na'am." Maka dijawab oleh manusia yang hadir di situ, Iya ya Rasulullah. Ini orang ini punya hutang nih. Ya, dinaron. Dia punya hutang dua dinar. Ya, tadi sudah kita sampaikan satu dinar itu setara dengan empat empat seperempat gram, empat gram lebih seperempat. Ya, satu gram emas itu kalau seandainya sekarang satu juta rupiah maka empat seperempat gram itu berarti jumlahnya rupiahnya itu 4.250.000 juta ribu. Ya, kalau dua dinar berarti dikalikan dua, berarti sekitar delapan juta lima ribu itu nilai 2 2 dinar. Maka ketika Nabi SAW mengatakan ala sahibukum ala sahibikum dain, apakah saudara kalian ini punya hutang tanggungan hutang? Maka dijawab oleh manusia di kala itu naam dinaran Ya ya Rasulullah dia punya hutang dua dinar. Fatahalafa. Ah, Nabi mundur. Akhirnya Nabi saw tidak mau menyalati dia. Ya Nabi tidak mau menyalati orang ini. lahu rajulun. Maka berkata seseorang di antara kami yuqalulahu Abu Qatadah. Dikatakan orang itu namanya adalah siapa? Abu Qatadah. Abu Qatadah bin Rabi' al-Ansari ya yang dikatakan oleh ulama tarikh diantara nama aslinya adalah al harith ya dan sebagian ulama tarikh lain mengatakan namanya selain harith Taib. maka berkatalah salah seorang diantara kami orang ini dikenal dengan sebutan Abu Qatadah ya Rasulullah huma alaya. ya maka Abu Qatadah mengatakan ya Rasulullah dua dinar yang menjadi hutang si mayit ini aku yang akan membayarkannya aku yang akan menanggung pelunasannya. Subhanallah. Faja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul huma alayka. Benarkah dua dinar itu akan engkau tanggung? Wa fi malika engkau akan tanggung dari dua dari harta-hartamu. Wa haqqur rajuli alayka dan hak dia akan terpenuhi dengan pelunasanmu. Wal mayyitu min habari dan si mayat ini akan terlepas dari tanggungannya karena jaminan darimu? Faqala na'am. Maka Abu Qatada mengatakan, iya ya Rasulullah. Ya. Biar aku yang menanggungnya dari hartaku. Dan hak dia akan terbebas tanggungannya dari hutang. Fasalla alaihi. Ha, akhirnya Nabi Wasallam menyalatkan dia. Faja'ala Rasul SAW yakul. Abu Qatadah ma san'ata fi dinarain? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berpapasan kembali di satu jalan bertemu Abu Qatadah sahabat yang tadi mengatakan bahwa akan melunasi hutang si mayit ini ketika berjumpa lagi bersama Abu Qatadah Nabi bertanya, "Ma sana'ta fid dinarain?" Apa yang telah engkau perbuat dengan dua dinar yang akan engkau tanggung dari hutang dia itu? Hatta kana akhir qala qad qadaituhuma ya Rasulullah. Ya. Maka Abu Qatada mengatakan, "Aku telah melunasi hutang dia ya Rasulullah." Ya. Qal al-an hina baradta alaihi jildahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang ini telah dingin, ya, telah dingin kulit si mayit ini, ya, dia selamat. Itulah bahasa kitanya, ya, dia tidak akan merasakan panasnya, siksaan. Al-an hina jildahu. Sekarang engkau telah berusaha untuk membuat dia itu dingin kulitnya. Tidak ada lagi merasakan panasnya siksaan. Subhanallah. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Dara Qutni... dengan sanat yang sahih dan dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Ahibati fillah kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, lihatlah bagaimana uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolati seorang sahabat yang masih memiliki hutang. Dan ini adalah satu ancaman ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyelati orang yang memiliki hutang. Dan para ulama menerangkan bukan berarti orang yang punya hutang tidak boleh sholatkan. Ya? Bukan berarti sholat jenazah tidak boleh diselenggarakan. Hanya saja Nabi SAW ingin memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwa Nabi tidak mau menyelatkan jenazah yang memiliki hutang. Dan kita tahu Nabi SAW yang diterangkan oleh para ulama ketika Nabi menyelatkan jenazah maka itu sebuah kemuliaan ya sebuah kemuliaan ketika yang menyolatkan jenazah itu adalah manusia terbaik pilihan Allah ini yang disebutkan oleh para ulama ya makanya dari riwayat ini jumhur mayoritas ahlul ilmi mengatakan bahwa tidaklah mengapa yang menyolatkan jenazah itu adalah ulul ilmi wal fadl orang yang memiliki ilmu dan orang yang memiliki keutamaan di dalam agama makanya di dalam dua riwayat ini dikatakan bahwa mereka meminta Nabi untuk menyalatkan jenazah, ya mereka meminta Nabi untuk menyalatkan menyalatkan jenazah dan kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang yang terbaik, manusia yang paling berilmu, manusia yang paling bertakwa sehingga merupakan satu kebahagiaan ketika ada seorang yang telah meninggal dunia yang menyolatinya adalah manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, ya akan tetapi apa yang terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa si mayit ini memiliki hutang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri Nabi tidak mau menyolatinya dan bukan berarti tidak boleh menyolati orang yang punya hutang boleh buktinya apa buktinya Nabi mengatakan kepada manusia kepada sahabat-sahabat yang lain selalu ala sahibikum silakan kalian solati saudara kalian ini tapi Nabi tidak mau menyolati dia kata para ulama ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa Nabi saja tidak mau menyalati orang yang punya hutang. Dan itu sebagai cambuk bagi mereka yang masih memiliki hutang. Ya, jangan sampai kita uh, jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi saja tidak mau menyalatkan orang yang punya dain, ya, maka dikhawatirkan dia tidak akan bisa bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi saja tidak mau menyalatkan dia. Maka dikhawatirkan Nabi SAW tidak mau bersama dia nanti. Ya, Ini sebuah ancaman ahibatifillah. Oleh sebab itu, hendaklah setiap kita yang berusaha untuk bersama Nabi, yang ingin bersama Nabi, berusahalah untuk tidak memiliki hutang. Ya, Oleh sebab itu, ahibatifillah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara upaya dan cara agar kita bisa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berusahalah untuk melakukan sesuatu yang Nabi sukai dan meninggalkan sesuatu yang tidak Nabi sukai. Ya, Nabi tidak suka sahabatnya berhutang. Ya, meninggal dalam kondisi memiliki hutang. Ya, dan itu terbukti dari enggannya Nabi menyalatkan dia. Tidak maunya Nabi menyalatkan dia. Ya, maka ini ada satu pelajaran penting bagi kita bahwa Nabi SAW tidak suka dengan orang yang punya hutang. Kalau kita mengaku cinta dengan Nabi S.A.W, maka berusahalah kita tuntaskan hutang kita sebelum kematian ini. Ya, jangan sampai kita meninggal kita punya hutang. Taib ahibati kaum Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala eh, dari dua hadis ini, dari dua hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita apa yang perlu kita ketahui dari hakikat hutang yang sesungguhnya. Ya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata hutang itu menjadi satu alasan nabi tidak mau menyalati sahabatnya. Sekali lagi bukan berarti tidak boleh kita menyalati jenazah yang punya hutang. Buktinya apa? Bukti nabi izinkan sahabatnya, silakan kalian salati saudara kalian ini. Ya, dan pada akhirnya Ee, Nabi SAW baru mau menyalati dia ketika ada orang yang menjamin hutangnya dilunasi oleh sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu sahabiyun jalil al Anshari ya dan dari hadis ini ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana kepedulian sahabat yang hidup kepada yang telah meninggal dunia. Bagaimana jiwa sosial yang sangat tinggi yang dimiliki oleh sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau sangat mengkhawatirkan saudaranya yang meninggal dunia. Saudaranya dari kalangan kaum muslimin yang meninggal dunia. Ya. Ketika Nabi tidak mau menyolati dia hanya karena dia tidak mau tidak karena hanya karena dia memiliki hutang maka Abu Qatada berusaha bagaimana agar Nabi tetap menyolatkan dia. Ya, karena merupakan sebuah kemuliaan ketika si mayit ini disolati oleh manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Qatada ya mengkokohkan dirinya untuk bertabarru' ya, untuk e, berpartisipasi dalam kepedulian saudaranya yang meninggal dunia agar dia mendapatkan kemuliaan mendapatkan kemuliaan berupa disolatkan oleh manusia terbaik pada Allah Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam dengan cara apa agar Nabi mau menyolatkan dia hutangnya dijamin lunas oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu maka dari sini para ulama mengatakan sangat luar biasa pengorbanan Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Beliau memiliki jiwa yang hanif. Beliau memiliki jiwa yang sangat lapang. Ya, beliau sangat peduli kepada saudaranya yang meninggal dunia. Ya. Apa yang bisa dia berikan akan dia berikan untuk saudaranya ini. Dan demikianlah seharusnya kita sebagai seorang seorang muslim. Dari hadis ini dapat kita ambil satu pelajaran, tidaklah mengapa kalau kita tahu dia punya hutang, ya, dan kita punya kemampuan untuk melunasi hutangnya, maka silakan Anda berperan di situ. Tidak mengapa. Kalau Anda memiliki kelapangan rezeki dan Anda mau melunasi hutang-hutang si mayit ini, ya, lakukanlah sebagaimana Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu melunasi hutang saudaranya yang meninggal dunia ini. Ya. Subhanallah. Ahibati fillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muliakah perbuatan Abu Qatadah ini? Sangat mulia. Sangat mulia perbuatan Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau membantu saudaranya dan insya Allah beliau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya. Karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang membantu saudaranya yang menolong saudaranya Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya saling memberikan pertolongan kepada sesama mereka. Ya. Dan di dalam hadis ini Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu memberikan sebuah pertolongan untuk saudaranya. Ya. Agar bebannya itu lunas. Agar tanggungannya itu lunas ya bebannya lepas ya dengan cara apa tahwiluddain ya hutangnya itu dipindah tangankan kepada orang yang mau memberikan jaminan pelunasan Abu Qatha ada berperan dalam hal itu ya beliau berusaha untuk meringankan beban saudaranya dan siapapun yang meringankan beban saudaranya yang memudahkan urusan saudaranya maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, barangsiapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, man yassara an mu'sirin yassarallahu umurahu fil akhirah. Barangsiapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusannya di akhirat. Ya, dalam hal ini Abu Qatadah radhiyallahu taala sedang berusaha untuk mendapatkan kemudahan dari Allah urusannya kelak dengan cara memudahkan urusan saudaranya di dunia. Siapapun yang ingin dimudahkan urusannya oleh Allah di akhirat, maka berusaha untuk memudahkan urusan saudaranya di dunia ini. Kalau kita tahu ada saudara kita yang sedang memiliki satu urusan, yang sedang memiliki satu hutang misalnya, kemudian dia tidak bisa melunasinya dan anda ingin berusaha memudahkan urusan dia, maka tidak mengapa anda lunasi hutang-hutang dia, ya dan berharaplah semoga dengan kemudahan yang anda berikan kepada saudara anda yang telah meninggal dunia ini menjadi sebab Allah berikan kemudahan urusan anda kelak di hari di akhir akhirat. Karena Nabi saw mengatakan barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah akan memudahkan urusannya kelak di di hari akhirat. Ahibati fillah, kaum muslimin, para pemirsa, dimanapun anda berada, hadith ini sangat luar biasa. Ya, Bagaimana Abu Qatada radhiyallahu ta'ala anhu menjadi sahabat yang terdepan, menjadi sahabat yang unggul di dalam kepedulian saudaranya yang telah meninggal dunia. Ya, orang yang telah meninggal dunia yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa Ya. Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Sehingga beliau radhiyallahu taala anhu berusaha untuk memberikan pembebasan untuk saudaranya yang memiliki hutang. Kemudian hibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dua riwayat ini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ya kepada orang-orang yang hidup. Apakah si mayat ini memiliki hutang? Ya, artinya apa? Boleh, sah-sah saja. Ya, bertanya kepada orang-orang yang hadir dalam sholat jenazah untuk memberikan sebuah informasi kalau seandainya si mayat ini pernah berhutang maka segeralah untuk menyelesaikan hutangnya dengan bernegosiasi dengan ahli warisnya. Ya. Agar dia selamat. Agar dia selamat. Dan ahli waris harus mengkedepankan Hutang si mayit untuk segera dilunaskan. Jangan sampai Anda berebut warisan, sedangkan warisan itu lebih berhak untuk diberikan kepada orang yang pernah memberikan hutang kepada si mayit. Sebelum dibagi harta waris itu, maka lebih dahulu untuk dipakai harta yang dia tinggalkan itu untuk membayar hutang-hutang dia kalau dia punya hutang. Jangan lupa. Ya. Siapapun yang meninggal dunia, ayah kita atau ibu kita atau adik kita atau kakak kita atau anak kita, ya. Kalau seandainya mereka meninggal dunia dan kita termasuk di antara ahli warisnya, maka anda harus bersabar ya dengan hak ahli waris atas warisannya dia. Dahulukan kepentingan yang bersifat urgen, yang bersifat darurat. Apa? Hutang si mayit. Kalau kita tahu si mayit punya hutang, maka harta yang dimiliki oleh si mayit ini harus dialokasikan untuk pelunasan hutang terlebih dahulu. Sebelum jatuh ke tangan ahli waris, tidak boleh tidak halal ahli waris mengambil harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Sebelum hutang si mayit ini terlunasi dengan harta yang dia tinggalkan, haram hukumnya Anda mengambil harta dengan mengatasnamakan bahwa Anda sebagai ahli waris, sedangkan si mayit masih memiliki hutang dan belum terlunasi. Maka, segera lunasi hutang-hutang si mayit dengan harta yang dia tinggalkan. Kalau seandainya hartanya habis untuk melunasi hutang-hutang si mayit, maka tidak mengapa Anda sebagai ahli waris untuk patungan ya melunasi hutang si mayit ini. Berusaha untuk memberikan kebaikan untuk si mayit ini. Berusaha untuk meringankan beban dia di hari akhirat. Ya dan berharaplah kebaikan dari Allah apabila kita e, mengangkat sebuah kesulitan dari saudara kita kita meringankan beban dia maka diharapkan insya Allah Allah akan meringankan beban kita juga kelak di hari di hari akhirat. Ahibati fillah kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini di antara hal yang ingin kita ambil pelajarannya adalah lihatlah bagaimana pentingnya hutang untuk dilunasi. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, pentingnya hutang yang harus disegerakan pelunasannya. Dari mana kita bisa mengetahuinya itu dari pertanyaan Nabi kepada kepada Abu Qatadah radhiyallahu Ya, ketika Abu Qatadah telah memberikan sebuah jaminan atas dirinya pelunasan hutang saudaranya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada Abu Qatadah. Apa yang telah engkau lunasi dari hutang saudaramu membuat kulitnya menjadi dingin dari siksaan yang menimpanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Qatadah, ketika Abu Qatadah mengatakan telah saya lunasi hutang dia ya Rasulullah, Nabi mengatakan al-an sekarang ini sekarang ini engkau telah berusaha membuat kulitnya dingin kulitnya tidak lagi merasakan panasnya siksaan al-an hina baratta jildahu sekarang ini engkau telah melunasi hutang dia dan karena pelunasan itulah kulitnya telah dingin tidak lagi merasakan panasnya siksaan subhanallah artinya apa Artinya hutang itu bisa membuat seseorang itu panas dengan siksaan. Ya, kulit-kulit dia akan merasakan panasnya siksaan. Ya. Dan boleh jadi panasnya di sini adalah api neraka. Ya. Jadi hadis ini dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa hutang bisa membuat kulit seseorang itu panas. Kulit seseorang akan merasakan panasnya siksaan dia karena hutangnya yang belum dia lunasi. Sehingga ketika hutang seseorang telah dilunasi, maka itulah yang akan menjadi sebab kulitnya akan merasakan dinginnya, terlepasnya dari siksa yang menimpanya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwa apa yang telah kau lakukan itu telah membuat dinginnya kulit jenazah si mayit ini. Subhanallah. Maka jangan sampai kita meninggal dunia kita punya hutang. Jangan sampai kulit kita ini merasakan panasnya siksaan karena hutang yang belum kita lunasi. Ahibatifillah. Maka hendaklah setiap kita berusaha keras terhindar dan terbebas dari hutang. Karena orang yang kaya adalah orang yang tidak punya hutang. Nah, Jangan sampai kita berhutang kecuali darurat. Tidak ada lagi yang bisa kita makan baru kita ngutang. Nabi SAW itu berhutang ketika tidak ada makanan. Jangan kita beli mobil, beli rumah, ngutang. Jangan usahakan tidak ngutang dalam hal-hal yang tidak bersifat emergensi. Jangan sampai kita berhutang dalam sifat yang sifatnya itu bukan darurat. Ya. Banyak orang zaman sekarang Ustadz, kalau kita nggak ngutang, bisnis mau jalan pakai apa? Allahu Akbar. Ya. Saya teringat ada seseorang kaya luar biasa, kaya. Dia bekerja sebagai pengadaan barang. Ya, pengadaan barang. Ya. Ini orang subhanallah kaya sekali. Dia bekerja sebagai orang yang menyediakan barang proyek perusahaan. Rumahnya besar, harganya miliaran, dan saya tahu itu. Dan dia punya banyak karyawan, dia punya banyak mobil, ya, subhanallah. Maka satu ketika saya di telepon oleh istrinya, Ustadz Ana ingin bertanya. Sesuatu tentang masalah hutang. Jadi, saya sudah belajar, alhamdulillah, sudah tahu bahwa tidak boleh minjem uang yang bersifat berbunga. Karena itu riba. Bagaimana sikap saya sebagai seorang istri ketika ada suami ingin minjem uang ke bank? Saya tanya, suami minjem uang ke bank, bukankah suami ibu orang kaya? Rumahnya sekian miliar harganya Rumahnya besar Bahkan ada beberapa rumah dia punya Punya aset banyak Mobilnya banyak Karyawannya banyak Kok masih ngutang lagi ke bank untuk apa? Apa masih kurang itu kenikmatan dia? Dia bilang Ustadz karena tuntutan tender Proyek Pengadaan barang Dia harus mengadakan barang sekian banyak unit dan uang yang ada sekarang tidak cukup untuk mengadakan barang. Maka mau tidak mau harus pinjam ke bank. Ya. Nah, meminjam uang di sana harus ada tanda tangan istri. Maka apa sikap saya? Apakah saya harus menandatangani kontrak pinjam meminjam dengan bank karena suami saya meminta saya untuk memberikan tanda tangan itu? Saya katakan tidak. Dalam hal ini Anda tidak boleh bekerja sama dengan suami dalam hal yang mengandung unsur kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa taawanu 'alal birri wat taqwa wa la taawanu 'alal itsmi Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Akhirnya sang istri karena memang dia sudah faham dan dia sudah tahu bahwa memang hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Namun hanya sebatas ingin menguatkan dirinya, sikapnya, apa yang harus dia perbuat. Akhirnya dia bertanya kepada saya. Maka ketika saya terangkan sesuai dengan apa yang dia fahami. Maka itu semakin membuat dia kuat untuk tidak mau menandatangani kontrak pinjam uang. Subhanallah akhirnya sang suami murka kepada dia. Ya. Tetapi tidak mengapa karena jangan sampai kita mengorbankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketaatan kepada makhluk adalah ketaatan yang terbatas. Tetapi ketaatan kepada Sang Pencipta adalah ketaatan mutlak yang tidak terbatas. Ketaatan kepada makhluk terbatas selama ketaatan itu tidak bertentangan dengan keinginan Sang Pencipta. Tetapi kalau seandainya ketaatan kepada makhluk berefek kepada melakukan perbuatan kemungkaran kepada sang pencipta mengandung maksiat kepada sang pencipta maka tidak ada ketaatan kepada makhluk yang bersifat pelanggaran kepada sang pencipta لا طاعة لِمَخلوقٍ في الخالق إنما في tidak ada ketaatan ya kepada makhluk yang sifatnya menyelisihi ketaatan kepada sang pencipta sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang maruf saja ya bukan dalam hal yang tidak baik oleh sebab itu, langkah yang tepat adalah mendahulukan sesuatu yang tidak mengundang murka Allah walaupun berimbas dan berefek kepada datangnya kemurkaan makhluk. Itu jauh lebih ringan, itu jauh lebih baik dibandingkan Anda harus mengorbankan agama Anda demi ridhonya makhluk, demi ridhonya orang terdekat Anda. Ya, karena kita hidup adalah berusaha untuk menggapai keridhaan Allah, menggapai surga Allah, karena yang memiliki surga adalah Allah, bukan makhluk. Maka keriduan Allah lah yang harus kita cari. Itulah yang seharusnya menjadi tolak ukur kita dalam kehidupan ini. Karena memang kehidupan itu akan selalu ada ujiannya dan rintangannya. Maka tidak mengapa bersabarlah Anda untuk menghadapi satu rintangan dan ujian apabila berefek kepada murkanya suami Anda. Hanya karena Anda tidak sepakat memberikan kesepakatan tanda tangan Anda di dalam akad dan surat perjanjian hutang piutang itu semoga Allah berikan keberkahan kepada Anda. Itulah yang saya katakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya sehingga Allah menjaganya dari segala kemungkaran dan keburukan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan singkat di siang hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat

Taib. Di sini ada pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita kecil dulu? Bagaimana jika kita di masa kecil ketika SD kita berhutang jajan karena uang jajan hilang. Tapi sampai sekarang belum Terganti sama etek-etek kantinnya Bagaimana solusi ini Ustaz? Taib, Masya Allah Ya mungkin dia ingin bertanya kepada kita Bahwa di masa kecilnya dia pernah berhutang Ya di masa SD Masya Allah, anak kecil udah diajarin hutang ya Masya Allah Taib Ahibatifillah uh, Ya Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berusahalah untuk tidak berhutang. Dan ajarkan anak-anak kita dari buruknya hutang. Tanamkan kepada anak-anak kita bahwa berhutang itu sesuatu yang tidak baik. Buktinya Nabi berlindung dari hutang. Nabi berlindung dari hutang ini menunjukkan bahwa hutang itu sesuatu yang tidak baik. Ya, makanya Nabi berlindung kepada Allah dari hutang. Kalau sesuatu itu baik, tidak mungkin Nabi berlindung kepada Allah darinya. Namun karena itu sesuatu yang tidak baik, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari hutang, dari jeratan hutang. Tanamkan kepada anak-anak kita jangan biasakan hutang, jangan pernah berhutang nak. Ya, Ajakan kepada mereka bahwa hutang ini berbahaya. Hutang ini dapat menghambat seseorang masuk dalam surga. Ya, berikan kepada mereka terhib wa terhib. Berikan kepada dia motivasi dalam beragama. Berikan kepada mereka ancaman agar mereka tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang terlarang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa -nathir. Nabi datang dengan membawa kabar gembira sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa peringatan, ya, wadaiyan ilallah bi idnihi wa munira, ya, Nabi SAW datang sebagai seorang dai dengan cahaya yang menerangi, maka terangi kehidupan anak-anak kita, jangan sampai mereka diliputi dengan kegelapan-kegelapan hutang. Ya, karena hutang ini membuat hidup mereka tidak akan tenang dan ini dirasakan oleh mereka semua yang berhutang ya sebagaimana dikatakan oleh sebahagian ulama ya bahwa hutang itu adalah kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari ad hamun bil laili bin nahar hutang itu meresahkan seseorang di malam hari membuat hatinya tidak tenang gelisah dan hutang itu membuat seseorang itu hina di siang hari. Maka berlindunglah dari hutang. Ajarkan anak-anak kita doa agar mereka terhindar dari hutang dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan mereka agar Allah cukupkan kebutuhannya dari yang halal. Allahumma kfini bi an haramik, wa bifadlika amman siwak. Ya Allah cukupkanlah kebutuhanku dengan apa yang kau halalkan. Dari jalur-jalur yang kau halalkan. An haramik. Cukupkan kebutuhanku ini ya Allah dengan apa yang kau halalkan. Jangan dengan apa yang kau haramkan. Waghnini bifadlika amman siwak. Dan cukupkan penuhilah kebutuhanku ya Allah dengan karuniamu. Bukan dengan selain karuniamu. Itu diantara doa yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabatnya agar mereka terhindar dari hutang. Dan Nabi SAW berlindung dari hutang. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min ad-du'a fi salatihi, Allahumma inni a'udzu bika min al-ma'tsami wal maghram." Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak berdoa di dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan aku berlindung kepadamu dari hutang. Ya. Oleh sebab itu, habibati fillah, ajarkan kepada anak-anak kita bahaya hutang agar mereka terhindar dan tidak terbiasa dengan hutang. Berusahalah untuk hidup tanpa hutang. Dengan itu, Anda akan Terbebas dari tekanan-tekanan yang ada. Kemudian fillah yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dahulu anda pernah berhutang dan anda sadar, anda tahu, anda mengakui bahwa anda pernah berhutang di masa lampau, maka tidak ada cara untuk berlepas dari hutang tersebut melainkan dengan membayar dan melunasi hutang anda. Berusahalah untuk mencari orang yang pernah kita berhutang darinya dan berdoalah kepada Allah agar Allah mudahkan kita melunasi hutang-hutang kita. Nabi saw mengajarkan kepada kita doa agar Allah mudahkan kita melunasi hutang. Kalau seandainya memang kita sudah punya hutang, perbanyak untuk membaca doa ini. Allahumma inni A'udzubika bi kamil wal hazan. Wa'udhu bukhli wal-jubni. Wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan pemalas. Wal bukhli wal jubun. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pelit dan penakut. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah min ghalabatid daini wa dhala'ir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari himpitan lilitan hutang dan kezaliman manusia. Berdoa dengan doa itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Anda untuk segera melunasi hutang yang masih menjadi tanggungan Anda. Silakan cari orang yang pernah dahulu Anda berhutang darinya dan belum pernah Anda lunasi. Dan mintalah kepada Allah kemudahan di dalam melunasi setiap hutang. Yang belum pernah kita lunasi hutangnya, hutang itu akan menjadi tanggung jawab Anda, dan akan menjadi tuntutan Anda sampai hari kiamat selama Anda belum berusaha untuk melunasinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya, memudahkan seluruh kaum Muslimin untuk melunasi hutang-hutang mereka, dan semoga kita terhindar dari kebiasaan berhutang, karena hutang ini adalah sebuah keburukan apabila tidak emergensi saudaraku ini mulai Allah. Wallahu a'lam bisawab. Nah. Baik. Di sini ada pertanyaan ustadz bagaimana kalau saya punya kebun mangga Sudah mau satu tahun tidak diurus dan tidak disewakan Karena tempatnya jauh kebun tersebut Dan kebun tersebut sudah berbuah namun tidak saya ambil hasilnya karena jauh Dan bolehkah saya gadaikan kebun tersebut sebagai jaminan dan boleh dikelola hasilnya. Baik, hebat fillah ini milik Allah. Anda memiliki kebun. Ya. Dan kebun Anda adalah barang Anda. Dan semua barang yang bisa dimanfaatkan ya yang memiliki harga dan nilai bisa menjadi satu jaminan yang bisa Anda gadaikan. Ketika Anda ingin meminjam satu piutang kepada orang lain, maka aset Anda boleh Anda gadaikan. Ya, dengan catatan memang itu milik Anda. Dan ketentuannya dalam syariat bahwa barang yang digadai itu tidak boleh dipakai oleh orang yang memberikan pinjaman dan piutang. Karena kalau seandainya Barang yang digadaikan itu diambil manfaatnya oleh orang yang memberikan pinjaman kepada kita. Maka, disitulah letak ribanya, itulah letak yang berbahayanya. Nabi SAW mengatakan, Kullu qardin riba. setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat dari pinjaman tersebut. Maka itulah letak riba, itulah riba yang sebenarnya. Kalau Anda memberikan pinjaman kepada orang lain, jangan berharap dari pinjaman itu engkau mendapatkan keuntungan yang balik kepada Anda. Karena akad pinjam meminjam itu adalah tabarru'. Akad pinjam meminjam itu adalah menolong orang lain, meringankan beban dia bukan untuk mencari keuntungan. Maka salah kalau anda memberikan pinjaman kepada orang lain agar anda mendapatkan keuntungan darinya. Maka itulah riba. Nabi mengatakan, naf'an fa huwa Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan yang balik kepada anda yang memberikan pinjaman itulah riba dan riba adalah dosa besar. Ya, dosa yang membinasakan. Waaklur riba. Ya. Ada tujuh perkara yang membinasakan kata Nabi Shallallahu Alaihi As Wasallam: ashirku billah, was wa sihir, wa kathul nafs, wa akhlul yatim, ha? wa akhlul riba, watol yuma zaf, wa kathul muhsanat al muminat al ghafilat. Tujuh perkara yang membinasakan yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah akhlul riba, memakan harta secara riba sistemnya. Ya, ketika anda memberikan pinjaman piutang kepada orang lain maka ketahuilah pinjaman itu dalam Islam akadnya adalah tolong menolong Anda memberikan pinjaman karena ingin meringankan beban dia dia sedang membutuhkan uluran tangan dari Anda. Tidak benar. Pinjaman yang Anda berikan kepadanya ya, tetapi ternyata di balik pinjaman itu Anda berharap keuntungan yang balik kepada Anda sehingga Anda buat sistem riba. Ada bunga saya berikan kau pinjaman satu juta agar aku dapat satu setengah juta bayar kepada aku demikian. Tidak boleh. Ya, aku berikan kau pinjaman tapi kau harus gadaikan kepada aku tanah agar tanah ini biar bisa aku kelola dan hasilnya akan aku manfaatkan. Itu riba, tidak boleh. Dan riba adalah dosa yang sangat besar. Ya, Nabi saw menerangkan bahwa dosa riba yang paling kecil dosanya seperti engkau berzina dengan ibu kandungmu sendiri. Nah untuk dzalik. dan riba adalah satu dosa yang Allah izinkan untuk mereka agar mereka diperangi. Ya Allah mengiklankan perang. Ya Allah menyatakan perang kepada mereka yang bertransaksi riba ini. Kalau seandainya Allah dan Rasulnya memerangi Anda karena Anda memiliki transaksi riba seperti ini, ridho siapa yang kau harapkan? biharbi wa rasulih. Iklankan perang kepada mereka yang bertransaksi riba. Allah akan menjadi lawan Anda dan Rasulnya. Fa'adhanu biharbi wa rasulih. Iklankan perang Sampaikan kepada mereka bahwa Allah dan Rasulnya akan menjadi lawan perang anda. Apakah anda bisa melawan Allah? Apakah anda bisa melawan Rasulullah? Yang anda selama ini mengakui cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ternyata di lain sisi anda ingin memerangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akankah kita berharap syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sedangkan di lain sisi kita berbuat sesuatu yang membuat Nabi ingin memerangi kita. Kita berharap syafaat Nabi ternyata kita menjadi lawannya Nabi kelak di hari kiamat. Karena riba adalah satu dosa yang membuat Allah dan Rasulnya akan memerangi dia kelak. Dan itulah bahasa Al-Quran. Itu bukan bahasa saya. Itu bahasa Al-Quran. Al-Quran menyatakan perang kepada mereka yang masih bertransaksi riba. Maka Barang gadai dalam syariat tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh diambil manfaatnya oleh orang yang memberikan pinjaman dan piutang. Karena apabila barang gadai yang statusnya sebagai jaminan atas piutang yang Anda berikan, ternyata dari situ Anda mengambil manfaat dari barang gadai itu, maka disitulah letak ribanya. Karena riba adalah setiap pinjaman yang bisa mendatangkan keuntungan balik kepada orang yang memberikan pinjaman itu. Oleh sebab itulah mengapa syariat mengharamkan bunga. Ya, karena bunga adalah bayaran yang lebih dari pokok nominal yang Anda berikan kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari setiap transaksi yang mendatangkan kemurkaan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bisawab. Baik, Masya Allah pertanyaannya sangat banyak sekali Saya akan mengambil pertanyaan terakhir Yang simple Yang tidak membutuhkan rincian dalam jawabannya. Dan saya mohon maaf kepada yang bertanya dengan telah menuliskan pertanyaannya dengan membutuhkan jawaban yang rinci maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjawabnya. Dan jangan berkecil hati untuk menanyakan pertanyaan ini kepada ustadz yang lain. Karena keterbatasan waktu yang kita miliki, maka saya hanya ingin menjawab pertanyaan yang tidak memakan banyak waktu. Baik, karena waktu kita sudah habis. Pertanyaan terakhir Afwan Ustadz, apakah jika pemberi hutang sudah meninggal, kita bayarnya ke ahli waris? Jika ahli waris mengikhlaskan bagaimana Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Akhi fillah, ukhti fillah. Ketika kita memiliki satu tanggungan hutang yang harus kita lunasi. Kemudian ternyata ketika kita ingin melunasi hutang kita, ternyata orang yang akan kita bayarkan kepadanya hutang tersebut sudah meninggal dunia. Maka bagaimana cara kita membayarkan hutang ini? Para ulama mengatakan, bayarkan hutangmu kepada ahli warisnya. Berikan kepada mereka. ya Karena dari uang itu ada hak-hak mereka. Karena harta yang ditinggalkan oleh si mayit menjadi harta yang turun haknya kepada ahli waris. Sehingga tidak ada cara untuk melunasi hutang kita membayarnya kepada orang yang telah meninggal dunia kecuali dengan membayarnya kepada ahli warisnya. Ya, karena harta yang akan kita bayarkan kepada orang yang telah meninggal dunia menjadi harta yang harus diwariskan si mayit kepada ahli warisnya. Maka bayarkan kepada ahli waris. Kalau seandainya ternyata ketika kita katakan ini adalah hutang yang pernah saya pinjam kepada si mayit rahimahullah atau rahimahullah ternyata dengan kelapangan hati ahli waris seluruhnya mengatakan bahwa kami telah membebaskan engkau dari hutangmu. Kami anggap bahwa hutangmu telah telah lunas. Maka ini merupakan sebuah kemudahan yang Allah berikan kepada anda. Maka tidak ada lagi tanggungan yang harus anda lunasi. Ya, kenapa? Karena orang yang berhak untuk menerima bayaran itu telah membebaskan Anda dari hak-hak mereka sendiri. Ya, namun ingat harus dari semua pihak ahli waris. Kalau seandainya ada satu ahli waris saja yang mengatakan saya tidak rela. Saya tetap ingin jatah saya, maka ada sekian persennya yang Anda harus bayarkan kepada hak dia sebagai ahli waris, bukan semua piutang yang Anda akan bayarkan semuanya tidak, tetapi ada hak dia yang tetap Anda harus berikan kepada dia karena dia memiliki jatah sebagai ahli warisnya. Tetapi kalau seandainya semuanya mengikhlaskannya atau semua membebaskannya, maka ini menjadi satu kemudahan dan keringanan bagi Anda. Tetapi kalau seandainya ada satu orang saja yang tidak mau membebaskan piutang itu, maka... Anda tetap wajib untuk menyalurkannya kepada dia sebatas berapa jatah dia sebagai ahli waris dari piutang itu. Wallahu a'lam bisawab. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan singkat di siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga majelis ini menjadi satu amal kebaikan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda yang menyaksikan mendapatkan pahalanya menjadi tabungan akhirat bagi anda dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi satu tabungan akhirat kita yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di hari akhirat Allahumma amin ya rabbal alamin kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufiq subhana wa bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tik> Tebar kurban bersama Asul TV Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Tidak lama lagi Hari Raya Idul Adha akan menghampiri kita dan kami dari tim Asil TV mengajak kaum muslimin dan kaum muslimat untuk bergabung bersama kami menebarkan hewan kurban kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang membutuhkan. Bagi Anda yang ingin berkurban sapi secara kolektif, hanya dengan biaya Dua rupiah per orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya operasional. Silakan transfer melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor delapan satu atas nama Yayasan Asil Cahaya Tauhid. Konfirmasi transfer Anda melalui WhatsApp atau SMS ke nomor nol delapan satu dua atau 08117550606 Semoga amal ibadah antum di Idul Adha ini diterima oleh Allah Tabaraka wa taala dan semoga hewan kurban yang antum laksanakan diterima sebagai amal ketaatan yang akan menjadi pembawa jalan ke surga. Atas partisipasi Anda, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Kalau kalian cinta kepada diri-diri kalian Kalau kalian sayang kepada anggota keluarga kalian, maka perjuangan yang paling besar dari kalian untuk mereka, perhatian kalian yang paling kuat untuk mereka, kasih sayang kalian yang sesungguhnya untuk mereka, adalah menegakkan ku ampusakum wa ahlikum nara. Ya